Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuwun Pak Camat, senajan sungali Bang Wetan, buaran mboten kelalen karo kula. Sering ngobrol-ngobrol yang sering Pak Camat ngobrol spiritual. Sebab ngemong umat ternyata tidak boleh hanya dengan materi, tidak bisa hanya dengan fisik, tetapi juga harus dengan ruhani, kejiwaan, donga, dan spiritual. Lah, Camat nikin ki, Camat pabuaran ki, tukang wiridan Pak hari bengi. Potongannya semukoro tapi wiridannya wakil. Mas Baihak Baikuni, sa rencang simbolan tembriki qabilallahu syukrohum aparat pemerintah sempat hadirin hadirat masyarakat sikulaki enggak kula hormati Jawa ta Sunda? Sunda. Innalillahi wa inna ilaihi alah atuh kumaha data tiasa Sunda. Duh, sudah Jawa baela ya, Jawa baik ngerti syukur beli ngerti syukur penjawab lah puas temen. Alhamdulillah dukungan ke haromen lan rencang-rencange kambai kuni gelem mulangi bocah-bocah katen potongannya kambai kuni lam nabli dipendungi ke masa mulang-mulang ya itu korek itu apa ya ya saking mukhlis. Nah dalu niki alhamdulillah khataman turutan jumlahnya pinten kambai kuni sing khatam 33 khatam turutan Qurane durungan Qurane calone calon khatam Quran wis ana wis insyaallah tahun ngarep ana khatam Quran niki luar biasa sebab mekaten ya Bu ya kenapa sih wong khatam Quran kudu digede-gede kaken Quran niku sejen karo sejene apa sih sampean belajar bahasa Inggris boleh secara otodidak otodidak ke hartos otodidak cikula naonnya otodidak teh sorangan deh sudah beli bisa teman belajar dewekan tegese belajar bahasa Inggris boleh sendirian ning jero kamar lawang dikunci jendela dikunci rongokaken kasete gramatika dipelajari selesai mempelajari selesai bahasa Inggrisnya dipelajari secara otodidak pragat boleh dipraktekaken boleh diwulangaken go bahasa Inggris apa baik matematika ilmu perbawangan ilmu per apa baik kena dipelajari dewekan Al-Quran tidak boleh wong belajar Al-Quran dewekan di jero kamar lawang dikancing jendela dikancing KCT disetel lamun anak kitab tajwid lamun anak TV keding video dipelajari pragat pelajar Al-Quran dewekan apa mani diwulangaken diwaca dewek haram diwaca dewek naon haram atuna haram sebab belajar Al-Quran siji kudu duwe guru loro guruwe kudu muttasilus sanad manane guruwe kudu sambung sampe Kanjeng Nabi ente pegat beli pedot ngaji ning Ki Umar Ki Umare ning Ki Munawire ning Syekh Abdul Qadir terus anu terus sampe Kanjeng Nabi lah kempek niku 36 Kanjeng Nabi saking malaikat Jibril ka malaikat Jibril saking lauh mahfud saking Allah Subhanahu wa taala. Niku kudu duwe guru. Lan guruwe kudu niteni umik-umike lambene muride. Kudu niteni kartos niteni kedah naon kuangel bakal bahasa Sunda kuangel. Kedah teliti kudu nitenan kudu niteni umik-umbike lambene muride apa
tawa murid kudu niteni lambene gurune. Lamun gurune waktu maca lambene mencu, ya muride kudu mencu. Lamun guru waktu maca lambene nyengir, muride kudu nyengir. Wajib. Contoh, guru mencu beli, nyengir beli. Arane imalah, anamane mencu ismam. Qalu ya abana malakala tak mana mencu dingin toli. Ditarik maning. Wajib. Diwaca oleh siapa saja. Diwaca lagu apa baik. Kudu mencu toli nyengir. Arane waca naon ismam. Ya abana malakala ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Niku arane ismam wajib. Lamun guru nyengir, ya muridnya kudu bismillahirrahmanirrahim. Kudu arane musyafahah. Itu dalam ilmu apa saja enggak ada. Mulane wong mulang Al-Qur'an pegel mengkel kesel. Kudu niteni huruf per huruf, niteni makhraje, niteni umik-umike lambene murid pegel. Semono pegeleku bloli apa-apa langka SKE. Ini artinya pemerintah belum memperhatikan penuh kepada pengajar-pengajar Al-Qur'an. Mulane sungkan mulang Qur'an ku abot laka gajiane. Masya Allah, mulang bahasa Inggris langka sanade. Musa mulang bahasa Inggris langka sirie. Tapi SKE oli. Nah niki, kapan mulang Quran? Ya pegel, ya kesel, ya mengkel langka SKE. Mulane kan langka wong ta'azzuz, langka wong bangga. Los bae. Anak telu jejer ditakoni sampean ngendi, saya mengajar bahasa Inggris di perguruan anu. Sampean sih kula mulang matematika di perguruan anu. Sampean sih kula sih Quran mawon dalai mawon keding. Artinya rendah diri. Wong tuane anak bocah hatam Quran ora ya. Cibli terusaken ora ya. Orang bu sob anaknya sarjana wisuda fakultas hukum bangga kurang duit adol motor gadekaken. Anaknya sarjana ekonomi ngedol sawah ngedol motor. Anaknya hatam Quran glendeng khatam Quran, khatam Quran, anak patungannya kedeng. Ilaha illallah. Ini artinya rendah diri, beli syukuran dua anak khatam Quran. Padahal Al-Quran kitab yang paling mulia. Kenapa paling mulia? Ayo belajar. Paham bu? Wah, wis mekeren bae. Kinki wis bengi, ayeuna tos peuting jadi paham teu paham jamna paham bae nya. Ambil cepet, paham beli? Paham bae, kadarku lagi ngerti sampai beli pati paham. Pegel bawa kulai kesel nambah tekas di Jakarta. Kah istri kula kan mobil turu bae kah. Bisa nih melu soten bau tes anak santri nikah datang pengurangan dari mana dia menghormati perkawinan santri. Tuli ya pan balik manis sungguh melu meni turu bae mobil ada orang. Ayo. Kenapa Quran? Quran Alkitabul Jami Al-Kamil, kitab yang jami lengkap, kamil sempurna, syamil, mengandung berbagai macam disiplin ilmu. Contoh, contoh. Sampean nyekel Quran. Dia tulisannya kan maukah? Tulisan si pacamat kan tiba semat kan. Ya. Oke. Quran.
Begitu dibuka pertama sing arep Quran ya. Quran adalah kitab yang lengkap. Coba lengkapnya. Quran iku jabae, jeroe, pinggire, tengahe, pojoke, dhuwure, ngesore, ilmu kabeh. Quran. Liyane Quran lah kan. Jabae, jeroe, pinggire, tengahe, dhuwure, sore, pojoke, ilmu sadaya eta teh Quran. Jera. Contoh. Ibu bapak buka Quran. Begitu buka Quran kelihatan apa pertama? Kelihatan apa? Kelihatan naon ieu teh? Tulisan. Pertama nu katingalan nyaeta tulisan. Baru melihat tulisan sudah ada ilmu. Arane ilmul kitabah, ilmul khat, ilmu kalig. Kaligane, kaligrafi. Kaligane. Insyaallah cikula. Mun kaligrafi mun kaligane. Kaligrafi. Ilmul khat, ilmu yang indah. Tulisan indah. Ana wirna pitu. Ana al-khatul Utsmani, al-khatul Baghdadi, al-khatul Kufi, al-khatul Rikni, macam-macam. Wong nembe duwe tulisan bagus mulia. Kula duwe santri-santri bapak, santri Ki Umar arane Kang Imron Ismail. Tulisannya bagus, nulis di Jakarta, masjid-masjid dheweke oleh tulisan, termasuk Masjid Atin tulisan. Begitu perangkat nulis di masjid terhormat, langsung nyah duite, nyah segala-galae, dimakatakan haji. Nembe duwe tulisan bagus, bareng wong cikula tulisane apa memang sejen dheweke gemacae keder. Yes. Begitu ndeleng tulisan diwaca. Pas. Bareng diwaca, nembe diwaca, wis ana ilmu arane ilmul qiraah. Jare wong kene ilmu tajwid. Paham? Ana ikhfa, ana gunna, ana izhar, ana idgham. Iku arane tajwid, tajwid ku tajwidul Quran ay tahsinul qiraah. Qiraah ana pitu, imame ana imam waros, ana imam qolun, ana imam macam-macam. Mulane sampean lokar krungu ana wadduha, ana wadduha. Oh, qiraat sab'ah. Begitu diwaca ana suara. Pertama ndeleng tulisan, diwaca ana bacaan, begitu diwaca ana suara. Ana ilmu maning, arane ilmu nagom, ilmu lagu. Lagu ana pitu, ana bayati, ana soba, ana syika, ana jiharka, ana maning lagu wong cikulak arane lagu beli karu-karuan. Heku ilmu dur mancing durung. Coba ana lagu mengkenen. Bismillahirrahmanirrahim. Siji. Ana maning. Bismillahirrahmanirrahim. Loro. Ana maning. Wislah loro bae ah. Sakaken. Ku arane ilmu nahom. Durung mancing nembe deleng tulisan sudah banyak ilmu. Begitu masuk deleng ayat. Coba orang kalir cari singgira. Begitu masuk ningal ayat. Ada ilmu banyak. Ayat ana mudune Kanjeng Nabi ni Mekah, ana mudune Kanjeng Nabi wis hijro, ana bengi, ana awan, ana ning omah, ana lelungan, macam-macam ayat. Ana ayat hijriyah, ana ayat makkiyah, ana ayat madaniyah, ana ayat safariyah, ana ayat hadariyah, ana ayat lailiyah, ana ayat nahariyah, ana ayat nasikha, ana ayat mansukha, ana muqaddama, muakhara, mujmala, mufassala, mutlaqa, muqayyada. Ya Allah, eta ayat krungu muturung. Nah niku ana asbabun nuzul. Begitu masuk ning tengah luar biasa. Pripun? Kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an kandungannya apa? Deleng di antaranya ada ayatul uluhiyah, ayat teologi, ayat aqidah, ayat tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid. Eta aqidah. Ulama yang memperdalami ayat ini disebut ulama ahli kalam, ulama ahli usul. Kalau di perguruan arane fakultas usuluddin. Sirakah. Ana maning ayatul ahkam, ayatut tasyri, ayat hukum, wajib puasa, kutiba alaikumus siam, wajib salat, aqimus
sholat. Itu ayat hukum. Ulama yang mendalami ini namanya fuqaha, ahli fikih. Kalau di fakultas namanya fakultas syariah. Anamani ayat natur, ayat alam, apa walaili demi malam. Inna khalaqna, menciptakan apa saja, khalaqas samawati, ayat natur, ayat alam. Anamani ayat akhirat, surga neraka, surat mustaqim, bidadari, jannah, nar, fi jannatin na'im. Ayat dewi su'a, ayat kosos, ayat cerita, ceritanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Korun, Fir'aun, Iblis, Nabi Ayub, Nabi Yusuf. Anamaning ayat tu sifatil qulub, ayat sifatnya hati, arane tasawuf. Ulama sih membahaskin arane ulama sufi, kayak Imam Ghazali, Imam Al-Junaidi, Imam Siri Asyikti dan lain sebagainya. Sifatnya ati, ati anak sing bagus, anak sing belesa, nanti ati bagus, ati sing dua ini ridho, syukur, qanaah, sabar, tawakal, mahabbah, taubat. Anak maning ati sing belesa, ati nu goreng, nyeta takabur, riya, sum'ah, ujub, bakhil, medit, polpil, meditil, pol, kucir, kucirit, kuciren. La ilaha illallah. Nah ini itu kandungan Al-Qur'an. Untuk kesana caranya priben, pertama bacalah dengan benar. Lah ini peranan kambai kuni. Bacalah dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama. Kedua, makna sing bener. Ketiga, arti yang benar. Keempat, tafri'ul masail, meletakkan persoalan yang benar. Kelima, tatbiqud dalail, memberikan dalil yang benar. Keenam, ma'rifatul istimbat, menggali hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar. Ketujuh, ma'rifatu asraril Qur'an, mengetahui sirri dan rahasia Al-Qur'an. Kira-kira wong cikulak tekan konoe kapan? Iraha nampi kaditu. Lah sih nyaduka teing barenganu kebanyakan si ngaji Quran sapa langka STK TK umum tes TK umum toli SD tes SD toli SMP tes SMP toli SMA blas dikenal Al-Quran. Ayo, mulane untung sampai dari wong cikulak, wong ngaji Quran anak, madrasah anak, masjid taklim anak, kiai, ustad, kakeyan malah, beli padu akibat, tapi kakeyan ini kan, coba bayangkan, KB Islam, KB maca Quran bisa, catat pak, murid, sanawiyah, aliyah, se-Jawa Barat, 70% tidak bisa baca Quran. Itu sanawiyah aliyah, apa maning SMP, SMA. Komodei, cari ciwa ya gini, komodei, SMP, SMA, sanawiyah aliyah nawae, 70% tetiasa maus Quran. Ya Allah, kalau 100.000, 70.000 tidak bisa baca Quran. Betapa, padahal pentingnya, luasnya bukan main. Per huruf ada artinya. Sok bahasa Inggris, apakah ada per huruf ada artinya? Gak ada. Udah mas, volumenya ditambahin. Gerah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan kamu. Bismillah, kenapa dengan nama Allah? Kenapa tidak billah? Dengan Allah kok dengan nama? Jawabnya, Allah maha suci, kita maha kotor. Allah maha suci, kita maha kotor. Enggak pantas mulut kita yang kotor menyebut nama Allah yang suci. Coba mulut kita misui orang, kurang ajar, siap, bedul, kebo. Setelah ngomong kebo, bedul, tadi ngomong Allah, pantaskah dari lubang yang keluar kebo lantas keluar juga Allah? Enggak pantas. Oleh karena itu kata Allah,
Allah, jangan langsung saya, pakai nama saya dulu, karena nama saya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya tanpa kebutuhan, mulane Allah Daud, walillahil asmaul husna fad'uhu. Wah, kapukurna teu hafal ayeuna tos paroho. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asma husna, sebutlah Allah melalui asma-Nya. Kenapa tidak langsung Allah? Kamu kotor, Allah suci, kamu punya kepentingan, maka pakai nama dulu. Kalau nama ada kepentingan kamu, kamu sakit, kepentingannya ingin cager, ingin sembuh, maka ketika nyebut ya Allah, sebetulnya bukan ya Allah, tetapi ya Syafi, wahai zat yang menyembuhkan. Berarti ada kepentingan. Wong melarat pengen apa? Oli rezeki. Rezeki, ya Allah minta rezeki, sebetulnya bukan ya Allah, ya Rozak. Karena yang sesuai dengan rezeki adalah ya Rozak. Kalau ya Allah tanpa kepentingan, ya Allah sebut siapa? Allah. Kepentingan kamu, saya tidak punya kepentingan. Mau kaya, mau melarat, mau sehat, mau sakit, mau apapun, saya tetap menyebut Allah tanpa ada sifat. Nah, karena kita belum waktunya menyebut Allah secara langsung tanpa kepentingan, maka kata Allah cukup nama saya dulu. Bismillah. Ayo silakan, bahasa mana yang setiap huruf punya makna? Adanya hanya Al-Quran. Bismillah, kenapa tidak billah? Itu hanya dalam Al-Quran. Selain Al-Quran tidak bisa begitu. Tapi umat Islamnya sendiri tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau menghormati Al-Quran. Ya Allah, pemerintah kurang perhatian. Global nih Pak, global, bukan pemerintah daerah. Alhamdulillah, kalau pemerintah Cirebon sudah, guru-guru sudah diperhatikan. Nah, madrasah harus sudah diperhatikan. Luar biasa Cirebon. Lah, secara global apa ada? Mana? Ya Allah, SD, SMP, SMA oli duit, subsidi, uang, perpustakaan, pembangunan, majlis taklim, pesantren, menang ente, cici-cici wae gini, menang ente, ente, guru, dosen, dekan, rektor, purek, menang gajian, kiai, menang ente, nu mucal Al-Quran, menang ente, langkah gajian, nih kiai, belum oli gajian. Oli soten kapan bulan raya agung, gaji sapi, gaji wedus. Temenang naon-naon. Siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi numpak mobil bayarna separo. Ai santri bayarna full. Diskriminatif. Apa bedanya santri dengan mahasiswa? Orang tua mahasiswa bayar pajak, orang tua santri bayar pajak. Enggak ada bedanya, cuma bedanya mahasiswa sarung, mahasiswa celanaan, santri sarungan, ente pakai celana dalam. Cuma itu saja. Pemerintah menyediakan tempat kerja bagi lulusan fakultas formal. Lulusan sekolah formal, sarjana fakultas hukum, kata pemerintah, nih tempat kerja kamu, departemen kehakiman. Sarjana fakultas kedokteran, nih kamu saya beri tempat kerja, departemen kesehatan. Ayo pesantren, apal Quran, apal hadis, kitab naon apal, keluar dari pesantren. Pemerintah tidak mau tahu, tidak ada departemen untuk lulusan pesantren. Ini tidak ada departemen untuk lulusan. Ayah departemen nanti ayah. Untung pesantren punya departemen sendiri, namanya departemen pertahlilan. Jeng permanakiban lumayan berkat nah. Kukitu nak mari berdoa, ya Allah mudah-mudahan tahlil ente bubar, amin. Sebab mon tahlil bubar, ustad-ustad pada modar. Nah ini satu bukti. Kalau pemerintah tidak memperhatikan, rakyat pun
ya tidak akan memperhatikan lagi. Coba pemerintah memperhatikan kesarjanaan, rakyat berbondong mencari kesarjanaan. Karena pemerintah, ya tergantung pemerintahnya. Nah, itu. Oleh karena itu, bersabarlah Kang Baikuni, para ustadz, ya priben maning, panggilan jiwa, panggilan agama, panggilan iman, panggilan Allah, berkhidmalah untuk agama tanpa pamrih. Oh, syukur anak-anak apa kapacamat sing bupati arane Kang? Anak bagian beli suku, beli bagiannya beli syukur. Niki ikhlas, tapi masyarakat harus nyaho. Oh, dicampur Sunda, campur Indonesia, bu teman. Kudu ngerti, karena kita santri, karena kita wong Islam, kudu ngerti kedudukan Al-Qur, kedudukan. Cing wae gening kedudukan Al-Qur'an. Al-Qur'an sangat tinggi, Al-Qur'an sangat mulia, Al-Qur'an sangat agung. Oleh karena itu wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Ya Allah, Bu, mon di Jogja hataman Qur'an budak hiji 5 juta. Di Betengan 5 juta. Ning Kempek hataman Qur'an wong siji 1,5 juta. Cikulak. Ayam loro gelendek lah. Itu artinya kurang hormat terhadap Al-Qur'an. Paham ya, Bu ya? Nah, ini. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi, kula kabeh jaluk muga-muga Kang Baikuni diparingi istiqomah. Amin. Waras selamat, amin. Ustadz-ustadz sing mulangi agama mulai Al-Quran dipun paringi selamat, amin. Lan kula kabe masyarakate, anak-anak sing ngaji Al-Quran kabe, moga-moga diparingi selamat kabe. Anak putune dadi wong soleh, amin. Rezekine akeh, amin. Moga-moga utangnya pada pur, amin. Didoakan ha. Didoakan gemuyu. Atuh seri ya doa beli mandi, Bu. Ya Allah. Yang potongannya potongan kredit kayak kue. Aja beli lah. Ustaz kredit. Padahal ayo bicara hutang. Aja akeh utange ya. Kanjeng Nabi ye beli seneng. Kanjeng Nabi pernah ngimami wong nyolati wong mati arep nyolati wong arep nyolati mayit. Badhe nyolatan mayit. Kanjeng Nabi dok arep di ditu. Aik itu mundur deui. Kanjeng Nabi teh mundur maning. Aing naros atuna kanjeng Nabi mundur deui. Beli gelem mong nyembayangi. Kenapa sih? Inna alaihi daina. Orangnya punya hutang. Kanjeng Nabi ente tenon. Kedek. Daya ku beli sapsen ente daya. Beli gelem ente daek nyolati wong mati duwe utang. Bukan persoalan sah atau tidak, bukan. Persoalannya wong mati duwe utang membebani anak putune. Melas anak putune kok nyauri. Siji, loro merupakan kehinaan bagi bangsa umat Islam. Hina uang duit aku hina sampai duit aku BRI umure sampai ditungi bener BRI ku. Patang tina maning, telung tina maning jatuh tempo. Sedina maning bakal aku dibayar, beli bayar periksa umat sita umur singitung BRI umur singitung bang. Ya Allah ya Rabbi. Mulane lah, mulane Kanjeng Nabi sampai dongae wa na'udzubika min wa na'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah Gusti, jangan sampai umat saya hidup dengan sistem hutang. Ina Malaysia beli dua hutang ngeceh bening Indonesia. Kenapa? Karena tahu Indonesia banyak hutang. Saudi Arabia ngebugi orang Indonesia sama menang-menang karena tahu Indonesia tidak akan menuntut. Saudi tidak pernah mau MOU. Singarai TKW dianggapnya sudah budak. Nah itu. Bulan kula kan, kula bulan depan anu Pak Camat kula dikejar. Bulan depan saya sekarang saya diangkat menjadi satgas.
Satgas untuk melakukan MOU Indonesia Saudi Arabia dalam perlindungan TKI. Ketua Bapak Maftuh Basuni. Niki, hari wong Arabiku wateke galak, sombong. Kenapa? Wajar wong beli pernah dijajah. Barang sampean kelawasan dijajah, jadi munduk-munduk beyo dijajah bae bengene. Kelawasan. Nama Arab, nama yang galak. Raja Saudi Fahd, naon Fahd artinya macan, mau. Raja Syria Asad, Asad artinya mau. Raja Irak Saddam, pemburu. Begitu bareng Indonesia dijajah kesuwen dadi apa melarat sumulane ku gawe aran kira-kira Sugi apa Sugi Soekarno Soeharto wong Jawa duwe anak wadon gawe arane kira-kira bisa ngrawati duit dadi mingkem Sarijem Sarijem Darsem supaya bisa ngrawati duit kapan mangap Bung Bas entong bae duite Fatimah wes dikenang ngrawati duit Aminah Kapsawa wes nah niku wis karena persoalannya melarat sampai-sampai apa duit terseraya kecil entong kanggo rayaan masih sedikit aja dinggo kanggo raya agung mulane aja gawe aja duwe gawe ning wulan nah salah sawal entong duite masih sedikit kanggo raya agung aja gak duwe gawe wulan kapit ayo ya kan kumali duwe gawe padahal jare Gusti Allah wulan kapit wulan bagus minha arbaatun hurum Dzulqa'dah wulan sing mulia kenapa kita mengatakan bulan yang jelek karena persoalannya dijajah mau dijajah kumulane kan aran ke Abdul dulu Abdul mana naon hamba Abdul Halim kan itu Abdul Abdul Aziz Abdul Roh Abdul sadaya nah itu nah satu orang Arab tidak pernah dijajah sombong kedua orang Arab kalau menandatangani TKW mengambil TKW itu menganggapnya itu budak kalau budak boleh diapa-apakan saja dikepuki dan lain sebagainya nah itu diadakan akan diadakan para bapak yang saya hormati kenapa? Karena Indonesia banyak hutang oleh karena itu jangan banyak hutang lah tapi kondisinya mengharuskan kita hutang contoh apa sampean tuku motor sing gampang kredit apa cash kredit kredit saja Pak ada hadiahnya satu pemerintahnya menekan kita supaya utang wahai para bank turunkan suku bunga supaya uangnya pada utang ditulis 500 ribu pulang bawa motor utang semuanya utang sampai akhirnya uang utangku sombong motor anyar oli kredit titit nyombongi apa dodok nang utang je sombong ya Allah Gusti kan begitu dodokakan utang sombong ya Allah si Rabi bisa bayar ku ditarik sombong-sombong temen blesak-blesak kita duduk kredit kan begitu inilah akhirnya karena sistemnya hutang HB mikir akan bayar kapan waya bayar kenan kredit motor kredit uma kredit kulkas sebulan 300 ya Allah sing ngendi ayo karena duwe kredit duwe utang si dae maca Qurane waki ae bae sampai pojoke bodol sembayang sunnah duha ae bae solawate nyari ae bae ziarah kubur dongakakan wong tua belokan wali songo weko apa sih duwe kredit wong kapan mikirakan kredit kapan memikirkan madrasah
kapan berpikir tentang majlis taklim, kapan berpikir tentang ustadz simulang Quran yang anaknya, kapan berpikir dongakakan anak, tidak pernah. Tangi pengi Allah merujukni wae hiji. Ayo ayante usol usolli sah usolli Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah Gusti, saya punya anak 4, anu mohon ya Allah semoga jadi anak yang soleh. Pernah tidak sholat malam begitu? Itu oleh karena itu mangga ibu-ibu anak cucu kita disuruh ngaji tentang agama. Pusat agama adalah Al-Quran. Tapi kenapa orang tidak mau ngaji? Kenapa orang tidak mau belajar Al-Quran? Kenapa mauludan mereka tidak datang, Isra Mi'raj mereka tidak datang? Kenapa kalau pengajian yang datangnya nu kolot-kolot wae? Sing tua-tua bae, sing watuk-watuk bae, sing potongannya delat maning, inna lillahi wa inna ilaihi. Apa sebenarnya? Mana yang muda, mana mahasiswa, mana sarjana, mana siswa-siswi, mana pelajar Islam, mana pemuda Islam? Apakah kalau sudah menjadi mahasiswa tidak perlu ngaji, tidak perlu baca Al-Quran? Bodoh sekali. Anda Islam dinilai dari apanya kalau Al-Quran tidak mau mengaji? Sudahlah, gini saja, kenapa mereka tidak mau ngaji Al-Quran? Begini Mas, iya teh meja, ayah gelas, ayah naon itu botol, datang cau, datang di itu naon, jaburannya mau loro-loro, langka maning, asup dari apel, salak, jeruk, terus datang di semangka, dateng deui otokowok. Nah otokowok teh. Tos rada pinuh, dateng deui bolu. Aik itu teh tiasa asup de kos kieu. Da tos rada pinuh supaya tiasa asup ti naonan? Digeser leres, ser geser, asup deui. Asup deui jalabia. Asup tos pinuh pisan, masih dongkap deui kerupuk. Tetiasa asup itu kumaha carana supaya asup? Tetiasa ulah ditumpang pirina sae dicanda. Nah pan kitu meureun candak hiji ieu na asup. Nah jawab, nu dicandak nu lami atanapi nu baru? Nu lami nu baru? Nu ba nu lami. Nah cerdas, iya anggap wae teh kak. Sekarang rada modern HP. Dalam HP ada sebuah perangkat bernama memori. Memori ini untuk menyimpan data, foto masuk, klip video masuk, apalagi lagu masuk, masuk semua, dangdut. Aik itu pinuh, bareng pinuh kumaha badai asupan lagu. Nah, leres. Begitu penuh ada tulisannya memori penuh, hapus sebagian. Kan begitu? Hapus, dihapus, sret, namina di delete nyaho. Ma. Ibu-ibu nyaho delete, di delete, sret, hilang. Bisa asup, sret deui, hilang. Nu dihapus, nu lami atanapi nu anyar. Leres. Nu lami nu dihapus, nu anyar asup. Nah, aya na kieu di kepala orang sadaya aya memori di dieu teh. Aya nu rebuhnya aya otakna aya memori. Dua duka ya Allah, memori ti Allah berapa juta giga. Gerah memori na ibu aya naona gerah di setelnya. Ceklek pertama setel. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal. Itu artinya dalam memori ibu masih ayah Yasin na. Gitu. Duka bapak mah teu jawab data aya meureun. Setel deui. Salatullah salamullah ala Taha. Atuh nu bapak jawab atuh, eta
masih ayah solawatul solatulona dina memori ibu teh. Setel setel deh. Wujud kidam masih ayah bakona. Setel deh. Naon marhabanan. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi abtadi'ul imla'a bismillah مستقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang beriman kepada Allah, tsummastaqamu, amalnya benar karena ikut kiai, ikut kiainya dari ulama dahulu, ulamanya dari tabi'in, tabi'in dari sahabat, sahabat dari nabi, nabi dari Al-Qur'an, Al-Qur'an dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Lauh Mahfudz, Lauh Mahfudz dari Allah. Itu amalnya benar. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang iman kepada Allah, wa tsummastaqamu, dan amalnya benar, tatanazzalu alaihimul malaika, maka turunlah malaikat di hatinya membuat mengatakan apa? La takhafu wa la tahzanu, tenang, 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 tenang. Alhamdulillah, mun abdi jelma Aceh meureun tos kenging tsunami. Begitu. Alhamdulillah, mon urang jelma Jawa Timur meureun tos kaing ulur. Alhamdulillah, abdi teh jelma Cikulah waras sager. Kitu alhamdulillah. Ini tenang. Ku kituna, mari supaya masyarakat anak cucu kita tenang, belajar agama, belajar bersyukur, sumbernya Al-Qur'an, kita ngaji Al-Qur'an kepada Mas Baikuni, dan insyaallah masyarakat kita tenang. Amin. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.